krisis ya karena pandemi ini. Yeah, mudah-mudahan Ibu tetap bisa memberikan masukan buat kami, khususnya di Bui. Jadi tetap kita membutuhkan nasihat dari Ibu. Harus kita kerja keras. Dan sering. Ya, harus lelah-lelah sekarang. Sering. Silaturahim. Masyarakat. Benar-benar jadi ibu yang harus canggih. Jadi ibu yang tangguh katanya sekarang. Ibu tangguh dan semua usaha. Memang serba acaranya. Kita doakan ya. Sukses. Amin. Jadi teladan. Ini kita ada sedikit. Oh.